Sudah tak diragukan lagi ketenaran pemain-pemain Indonesia di akun media sosial. Khususnya, Ronaldo Kwate, bintang Madura ini, sangat diharapkan kemampuannya menjadi bintang dunia suatu saat nanti. Ketenaran Ronaldo ternyata tercium wasit pertandingan yang ingin meminta foto Ronaldo Kwate. Momen ini terjadi ketika tendangan bebas untuk Meksiko. Ronaldo Kwate yang menjadi tembok dihampiri wasit pertandingan sambil bercanda tawa. Wasit pertandingan seperti meminta foto Kwate, namun langsung ditolak secara halus karena Ronaldo Kwate seperti ingin fokus ke pertandingan. Timnas U19 Indonesia melanjutkan kiprahnya di kejuaraan di Turnamen Thailand Cup 2022, usai tampil cukup baik di dua laga awal. Dengan modal satu kekalahan dan satu kemenangan, skuad Garuda Nusantara kini mengoleksi 3 poin. Ia membukakan untuk lolos ke semifinal. Indonesia dan Meksiko sendiri sejauh ini sama-sama mengoleksi 3 poin di dua laga dengan cerita yang sama. Namun sepertinya, Meksiko lebih unggul lewat kesempatan tendangan penalti di babak pertama yang berhasil menjadi sebuah gol. Jika kalah di laga ini, Indonesia harus angkat koper dari Prancis dan tidak bisa melanjutkan pertandingan di Thailand Cup. Jadi, apakah Ronaldo Kwate setenar itu di negara lain, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.